Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang di momen yang penuh keberkahan ini. Kita berjumpa kembali dalam kehangatan salam sejahtera. Semoga kita semua dalam lindungannya. Kami dari kelompok 1 akan melakukan kegiatan podcast pada mata kuliah Wawasan Profesi dengan dosen pengampu Dr. Hajah Yesi Yasin Nasari, MPD. Saya Saripah, dan pada episode kali ini saya akan menjadi MC podcast dengan judul Kiprah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam Dunia Pendidikan dan Implementasinya dalam Kurikulum Merdeka. Boleh ya pantun terlebih dahulu? Jangan lupa cakepnya nih. Air mata jatuh berderai. Cakep. Sambil menangis sesenggukan. Cakep. Sebelum podcast dimulai, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Kita akan menyelami kisah inspiratif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bersama-sama kita akan meresapi setiap detail kisah yang menginspirasi dari Kiai Ahmad Dahlan, ya. Cerita yang tak hanya menghangatkan hati tetapi juga memberikan motivasi. Tokoh pendidikan sekaligus pahlawan. Beliau itu bukan hanya seorang pendidik, ya, tapi juga pahlawan bagi kebangsaan. Sebuah perpaduan yang luar biasa antara pengetahuan dan cinta tanah air. Nah, bagaimana perjalanan kiprah beliau dalam dunia pendidikan itu merupakan sebuah perjalanan yang memberikan warna pada benang merah kehidupannya, serta bagaimana kontribusinya diimplementasikan dalam konsep kurikulum merdeka. Tidak hanya berhenti pada jejaknya, kita akan melihat bagaimana gagasan dan pemikiran beliau diwujudkan dalam konsep kurikulum merdeka, sebuah terobosan pendidikan yang mencerminkan semangat kebebasan. Mari kita simak bersama membuka lembaran kisah yang menakjubkan ini, karena di setiap detailnya terdapat hikmah dan inspirasi yang luar biasa. Alhamdulillah, siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita guru hebat. Beliau bukan orang jauh, ya. Beliau adalah teman satu kampus di Pasca Sarjana Uhamka, dan kebetulan juga, ya, beliau itu adalah teman tempat satu mengajar, yaitu di SDN Gandaria Utara 11. Setiap hari bertemu, setiap hari bertukar pikiran, dan hari ini kita didudukan bersama, ya. Oke, baik, inilah dia Ibu Siti Husnul Khatimah, SPD. Luar biasa. Assalamualaikum Ibu Husnul. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga tidak bosan ya dengan saya. Insya Allah tidak bosan untuk berbagi ilmu. Oke, Ibu Husnul, hari ini luar biasa sekali. Kita akan berbincang-bincang sedikit, boleh ya? Iya. Oke. Ada 5 segmen yang akan kita bincangkan, ya. Yaitu yang pertama tentang awal perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, dalam pendidikan. Kemudian di segmen kedua nanti ada pembangunan organisasi Muhammadiyah, ya. Kemudian yang ketiga ada konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian segmen keempatnya ada implementasi konsep pendidikan dalam kurikulum merdeka. Dan terakhir, di segmen terakhir ini yang paling seru ini, ya, ada peninggalan dan inspirasi. Kayaknya kalau lihat dari judul-judul segmennya berat juga nih Bu Ipa. Tapi soal ini nanti akan membawa apa ya, pencerahan, ya, amin, untuk kita semuanya. Amin, aminnya robbal alamin, ya. Iya. Nah, Ibu Husnul, kita mulai saja, ya. Baik. Kita mulai dari kita mengenal lebih dekat nih, ya, sosok yang sangat mempengaruhi dunia pendidikan, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu kan tidak hanya seorang ulama yang dihormati, ya, tetapi juga seorang pendidik yang luar biasa. Pasti, ya, teman-teman, kita semua pasti penasaran nih, nah, tentang bagaimana perjalanan awal dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam dunia pendidikan.
Ya baik Bu Ipa, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini beliau itu lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Desa Kauman, tepatnya di Provinsi Yogyakarta. Nah, beliau ini memang lahir dalam keluarga yang sangat religius. Ayahnya adalah seorang ulama dan ibunya adalah seorang wanita soleha. Nah, keluarga Dahlan ini memegang teguh prinsip-prinsip atau nilai-nilai keislaman dan pendidikan. Jadi sejak usia dini beliau tuh terlihat memiliki ketertarikan yang besar terhadap dunia ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. Nah, langkah pertama dalam mewujudkannya adalah beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng. Menarik sekali nih Bu Sun. Berarti ternyata memang seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bebet bobotnya udah luar biasa ya memang. Tentu ya. Saja. Nah, di sini penasaran nih, bagaimana nih awal perjalanan pendidikan di pesantren Tebu Ireng? Karena memang kan Tebu Ireng terkenal ya. Jadi kalau orang mau tanya kamu pesantren ini di mana? Di Jawa. Pasti orang menebaknya itu Tebu Ireng. Kayaknya di sini penasaran nih, bagaimana sih awal perjalanan pendidikan di pesantren Tebu Ireng ini membangun pondasi bagi kontribusi beliau di masa mendatang. Oke, jadi pesantren Tebu Ireng ini tidak hanya menjadi tempat untuk memahami ajaran agama saja Bu Ipa, tapi juga merupakan sebagai pusat pengembangan karakter dan pengetahuan umum. Inilah awal dari perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membentuk generasi yang tidak hanya memiliki keilmuan agama, tapi juga paham dan memiliki pengetahuan yang luas terhadap pengetahuan umum. Luar biasa. Nah, berarti dengan begitu ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan tidak hanya menciptakan lingkungan pendidikan agama yang kokoh saja, ya kan? Tetapi juga membuka pintu untuk pemahaman yang holistik dan keterampilan umum. Bukan begitu? Betul sekali, Bu Ipa. Oke, baik Ibu Snow. Tadi di segmen pertama sudah seru, luar biasa. Pokoknya semakin deh penasaran. Sekarang kita ke segmen kedua tentang siap. Membangun organisasi Muhammadiyah. Ya kan seperti kita ketahui ya bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan seorang tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah, organisasi yang sudah menjamur di mana-mana. Nah, kita penasaran nih bagaimana keterlibatan beliau dalam membangun organisasi Muhammadiyah ini. Oke, baik Bu Ipa. Koreksi sedikit ya, Pak. Bu Ipa, bukan organisasi yang sudah menjamur tapi berkembang ya, luas dari. Iya, karena kalau menjamur apa itu ya? Iya. Nah, jadi betul Bu Ipa, organisasi Muhammadiyah itu didirikan beliau pada tahun 1912. Kenapa beliau mendirikan organisasi tersebut? Karena beliau itu terinspirasi untuk membentuk organisasi ini sebagai respon terhadap kondisi sosial dan pendidikan umat Islam pada masa itu. Gitu. Seperti itu ya. Nah, dalam sebuah organisasi pasti itu kan mempunyai visi dan misi. Nah, lalu bagaimana nih Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merancang visi dan misi organisasi Muhammadiyah? Lalu apa yang menjadi tujuan utamanya sih? Kok mau semangat banget membangun organisasi Muhammadiyah? Baik Bu Ipa, jadi visi beliau ini dalam mendirikan organisasi Muhammadiyah adalah melibatkan upaya untuk menyatukan keilmuan agama dan kemajuan umat. Beliau ingin menciptakan ini masyarakatnya yang beradab, cerdas, dan berkontribusi positif pada bangsa dan negaranya. Gitu ya. Nah, luar biasa ya. Jadi organisasi Muhammadiyah ini visinya benar-benar luar biasa ya. Lalu bagaimana ya, suatu organisasi Muhammadiyah itu nggak mungkin tidak punya hambatan, tantangan. Pasti ya, untuk menjadi sebuah organisasi besar ada hambatan dan tantangannya. Lalu bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan menghadapi tantangan-tantangan tersebut ya? Seperti apa itu Ibu Snow? Oke, pastinya ya Bu Ipa. Setiap orang memulai sesuatu yang berbeda di masanya itu pasti orang ngatain, ini buat apa nih? Ini apa nih? Kok tidak sesuai dengan apa nilai-nilai keislaman pada saat itu. Nah, jadi dalam menghadapi resistensi dari beberapa kelompok, terutama yang merasa terancam terhadap tradisi keislaman yang sudah ada, namun beliau itu berhasil mengatasi hambatan tersebut dengan memberikan pemahaman bahwa organisasi Muhammadiyah ini bukan ancaman, tapi melainkan wadah pembaharuan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
seperti itu ya, makanya bertahan sampai sekarang. Jadi betul apapun sekali, hambatan, rintangan, nah hajar bleh ya, kita lancar saja. Lalu bagaimana nih Husnul tentang kontribusi ya Muhammadiyah yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan terlihat atau terkait dengan dunia pendidikan dan sosial masyarakatnya? Baik, baik Pak. Jadi Muhammadiyah ini tidak fokus pada pendidikan saja ya. Jadi beliau itu ada organisasi sosial, bahkan organisasi yang memajukan kaum perempuan, Bu Ipa. Jadi mulai dari sekolah-sekolah modern, pesantren yang menyatukan pendidikan agama dan umum. Selain itu juga, kalau dari apa? Dari segi sosialnya ini, dia ada panti asuhan, terusnya ada kalau untuk meningkatkan apa? Kemajuan untuk kaum perempuan ya, ada mendirikan organisasi Aisyah. Aisyah ya. Jadi yang jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan benar-benar memuliakan seorang perempuan gitu. Kita merasa tersanjung di perempuan. Iya, ini betul. Ya. Jadi sosialnya. Oh ya, satu lagi, beliau juga ada organisasi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tentunya tetap berdasarkan pada nilai-nilai Islam gitu. Ya. Oke, baik. Oke. Hai Husnul, waduh kita tidak terasa nih sudah ke segmen ketiga ya tentang konsep pendidikan. Ini justru yang menjadi hal terpenting dari perjalanan ya si Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ya. Oke, kita akan coba telaah lebih lanjut konsep pendidikan yang diusung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari sejarahnya. Nah, terlihat kan bahwa beliau itu memiliki suatu pendekatan yang tadi di atas itu yang sebelumnya kita tanya jawab ya, pendekatan yang holistik dalam mendidik. Lalu apa yang membuat pendekatan beliau itu begitu unik dan efektif? Kira-kira apa itu? Oke, benar sekali Bu Ipah. Jadi sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah seorang ilmu yang terkenal dengan kesetaraannya dalam menjalin hubungan antara murid dan guru. Jadi sebegitu dekatnya, jadi seperti tidak ada batas tuh antara murid dan guru. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah marwahnya itu sangat terjaga. Jadi walaupun dekat, tidak songong ya. Jadi muridnya ini walaupun dekat mereka tetap menghormati beliau gitu. Nah, hal seperti ini yang menjadi PR bagi kita ya. Terkadang kan kita nggak boleh deket nih dengan terlalu deket dengan anak-anak, nanti anak-anak tidak menghargai kita atau mereka menganggap kita sebagai itu hal ketakutan kita ya, menganggap kita sebagai teman gitu, kawannya, padahal itu asalkan kitanya nih bisa menjaga marwahnya ya, pendidikan ini bisa menjaga marwahnya, maka murid juga pasti tetap akan menghormati kita, Bu Ipa. Nah, selanjutnya juga beliau dekat nih dengan rekan sejawatnya. Jadi meneladani sikap-sikap kesetaraan antara guru dan murid tanpa mengurangi rasa hormat pada guru. Nah, selain pendekatan yang beliau lakukan sangat menarik, beliau juga menyatukan dua dunia yang seringkali dipisahkan. Seperti tadi kita bicarakan di awal ya, terkadang orang kalau ilmu agama saja gitu dipelajari ya. Nanti kalau umum saja dipelajari. Nah, beliau ini menyatukan dua dunia yang berbeda. Jadi agamanya sebagai landasannya, tapi juga ilmu pengetahuannya tetap dipelajari gitu. Jadi dua-duanya berjalan seiring-seirama ya. Oke. Beliau terapkan di mana ini? Di pesantren beliau gitu. Oh, yang tadi Tebu Ireng gitu ya. Tebu Ireng. Oke. Baik, sangat menarik ya. Tapi masih menjadi sebuah PR pertanyaan buat saya nih ya. Bagaimana ya implementasinya nih? Kita jadi ingin tahu ya, implementasi konsep tersebut di pesantren Tebu Ireng seperti apa? Kok bisa berjalan seiring ya, seirama? Oke, baik. Jadi implementasi konsep ini terlihat dari pendekatan holistik terhadap pendidikan. Jadi pesantren Tebu Ireng ini menjadi bukan lagi sekedar tempat belajar agama, tapi melainkan suatu wadah di mana para santrinya ini mendapatkan pengetahuan umum yang mencakup pengetahuan alam, sosial, dan humaniora. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan percaya bahwa pemimpin masa depan harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang dunia kepemimpinan dan keterampilan sepanjang hayat. Oke, jadi Kiai Ahmad Dahlan itu tidak hanya melihat pendidikan itu sebagai transfer pengetahuan
agama saja ya, tetapi juga sebagai cara ya untuk membentuk karakter dan keterampilan yang berkelanjutan. Betul tidak? Betul sekali Bu Ipa. Jadi konsep holistik ini menciptakan santri yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan agama, tapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang dunia di sekitar mereka. Jadi ini merupakan fondasi yang kuat untuk membentuk generasi pemimpin yang dapat berkontribusi secara positif di dalam masyarakat. Seperti itu yang kita butuhkan untuk saat ini. Apalagi keadaannya kan saat ini eranya ya. Iya, eranya. Jadi kita memang butuh sosok pemimpin yang tidak hanya pinter tapi juga agamanya, karakternya bagus. Karakternya ya. Iya. Nih, terima kasih sekali nih Bu Usnul atas pencerahannya ya hari ini. Nah, konsep holistik ini memang memberikan wawasan baru ya tentang bagaimana pendidikan dapat menjadi kekuatan ya, mendorong dalam membentuk individu dan masyarakat secara keseluruhan. Iya, bukan begitu ya Bu Usnul ya? Setuju sekali Bu Ipa. Ibu Usnul, kita sudah ke segmen keempat nih ya, tentang implementasi konsep pendidikan dalam kurikulum merdeka. Seperti kita ketahui bersama ya, negara kita ini sedang membooming nih ya kurikulum merdeka. Oke, mari kita lanjutkan dengan membahas bagaimana konsepnya pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan diterapkan dalam konsep kurikulum merdeka. Apa yang bisa kita pelajari dari filosofi pendidikan beliau? Tentu Bu Ipa, jadi konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menekankan pada pengembangan karakter, keberagaman, dan pemberdayaan masyarakat. Ternyata itu senada dengan visi-misi dari kurikulum merdeka tersebut. Jadi filosofi pendidikan beliau tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi mencakup pembentukan kepribadian, penghargaan terhadap keberagaman, dan memberdayakan masyarakat secara holistik. Jadi dalam kurikulum merdeka ini, kita kan lebih kayak ini ya Bu Ipa ya, jadi kita tuh harus memahami kebutuhan siswa. Iya. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Cocok ini nah, saya. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menerapkan kalau kita memberikan pembelajaran itu sedikit demi sedikit. Jadi sampai paham, mengerti. Nah, jadi siswanya ini dapat mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Sehingga dalam kegiatan belajar itu tidak menjadi beban yang berat bagi siswa, melainkan belajar yang menyenangkan. Jadi anak itu tidak hanya sekedar dapat nilai bagus gitu, tapi dia tidak paham apa yang dia pelajari. Nah, jadi belajar di sedikit demi sedikit juga bisa diartikan sejauh mana mereka memahami materi yang disampaikan, tidak hanya secara kontekstual tetapi juga secara konseptual begitu Bu Ipa. Tapi pada kenyataannya kadang seorang guru itu kalau menyampaikan materi pengen cepat selesai ya. Betul sekali. Kayak kejar target ya Bu Ipa ya. Kejar target pokoknya minggu ini harus selesai nih tema ini. Minggu ini sehingga ya tidak bisa sedikit demi sedikit, enggak paham. Enggak kontekstual dan juga tidak konseptual. Jadi betul seperti sekali. Apa? Hanya menggugurkan kewajiban. Betul ya. Sekali. Jadi tadi yang diterangkan oleh Bu Usnul menarik sekali ya. Jadi ada lagi nih pertanyaan. Apa sih aspek dari konsep kurikulum merdeka yang sejalan dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Oke, jadi kurikulum merdeka itu sebagaimana salah satu tokoh yang menginspirasinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau ini menempatkan fokus pendidikan pada pembentukan karakter peserta didik. Beliau percaya bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya menciptakan intelektual yang cerdas, tetapi seseorang ini dia punya karakter, punya moral, dan juga punya rasa cinta tanah air, nilai-nilai yang tercermin dalam upaya untuk mengembangkan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai pembeda, serta dalam dorongan untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi agen perubahan positif. Kalau tidak salah, salah satu materi di guru penggerak ada budaya positif ya Bu Ipa ya? Ada itu. Nah, berarti mungkin salah satu inspirasinya dari tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini gitu. Iya. Ya memang sih tidak hanya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada dari Ki Hajar Dewantara. Iya, ini salah satunya, salah satunya mungkin ya. Yang jadi sebenarnya banyak sekali ya. Banyak tokoh-tokoh hebat kita. Hebat, cuman baru bermunculan ya sekarang ya, dibumingkan ya. Sebenarnya sih dari dulu mungkin ya, karena kita baru mengetahui. Iya, betul. Oke, berarti luar biasa
ya, seorang sosok Kiai Ahmad Dahlan ini memberikan sumbangan yang sangat berharga ya dalam membentuk landasan filosofis kurikulum merdeka. Betul ya, Bu Isnul ya? Betul sekali. Filosofi pendidikan beliau menjadi panduan yang kuat untuk memastikan bahwa pendidikan itu tidak hanya melibatkan akal. Jadi tidak hanya kecerdasan otak semata, apa kalau kita sebut kognitif ya Bu Ipa ya. Iya, kognitif saja, tapi juga hati dan semangat kepemimpinan yang membangun persatuan dan kesatuan. Oke, baik ya. Pokoknya luar biasa gambarnya, sangat-sangat jelas tentang bagaimana nilai-nilai pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terus memancarkan pengaruhnya hingga di era pendidikan saat ini. Oke, Ibu Snow, kita tidak terasa nih sudah di penghujung segmen, yaitu segmen 5. Padahal kita masih pengen ya berbincang-bincang, tapi tuntas ya. Nah, segmen kelima ini nih Bu Snow, tentang peninggalan dan inspirasi. Ini segmen paling penting kita sebetulnya ya. Jadi untuk menyimpulkan perbincangan kita hari ini, mari kita refleksikan ya tentang peninggalan dan inspirasi yang ditinggalkan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa sih pesan terpenting ya yang bisa kita ambil dari perjuangan dan kiprah beliau? Oke, jadi peninggalan luar biasa dari Kiai Haji Ahmad Dahlan terwujud dalam semangat yang kuat yang ditanamkan di dalam organisasi Muhammadiyah dan pesantren-pesantren yang beliau dirikan. Lebih dari sekedar memahami ilmu agama, beliau mengajarkan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya mencerdaskan akal, tetapi juga membangun karakter yang kuat, gitu Bu Ipa. Menarik sekali ya Bu Snul ya. Bisakah kita lebih rinci membahas bagaimana semangat ya Muhammadiyah dan pesantren dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mencerminkan pendidikan karakter dan cinta tanah air? Tentu saja semangat Muhammadiyah yang dicetuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pada pendekatan yang menyeluruh terhadap pendidikan Bu Ipa. Jadi kembali lagi tadi kita sudah bahas ya, pesantren-pesantren yang beliau dirikan tidak hanya menjadi lembaga pendidikan agama semata Bu Ipa. Jadi melainkan pusat pembentukan karakter. Jadi para santrinya ini diajak untuk menjadi individu yang tidak hanya unggul dalam agama saja, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan umum, dan juga memiliki karakter, moral, dan selain rasa cinta tanah air, juga rasa nasionalisme. Jadi sekarang ini sepertinya sudah sedikit mengendur nih Bu Ipa nih, rasa nasionalisme. Bahkan saya pernah lihat ada salah satu tokoh ya, termasuk tokoh penting, ketika diminta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya kurang hafal. Waduh, nah gitu. Ini perlu ditangani lebih cepat ini ya. Iya, kita perlu apa sih memperkenalkan kembali atau mengingatkan mungkin kembali. Mungkin dibiasakan. Nah, makanya betul. Kan ada pembiasaan. Makanya di sekolah-sekolah itu kan ada pembiasaan paginya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya, betul ya. Sekali. Jadi kata kuncinya pembiasaan ya Bu Ipa. Jadi tidak hanya lagu Indonesia Raya, tapi juga lagu-lagu nasional ya, atau bahkan lagu-lagu bisa juga daerah. Jadi mungkin bisa dibagi ya, mungkin untuk pembiasaan di pagi hari lagu wajib nasionalnya, kemudian ketika pulang ya pembelajaran terakhir lagu daerah. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Betul. Jadi kan sebagai generasi penerus ya, supaya tidak hilang juga. Iya, benar sekali ya. Ibu Snow ya, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan melihat pendidikan itu sebagai sarana untuk menciptakan individu yang tidak hanya religius kan, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan nasional. Betul ya, seperti betul itu sekali Bu Ipa. Ibu Snow, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melihat pendidikan itu sebagai sarana ya untuk menciptakan individu yang tidak hanya religius tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan nasional. Seperti itu ya Bu Snow, betul? Betul sekali Bu Pak. Beliau meyakini bahwa karakter yang kuat serta rasa nasionalis adalah kunci untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab dan mencintai keberagaman. Jadi dalam menuntut ilmu itu tidak hanya sekedar mengejar nilai dan gelar ya, kadang-kadang malah orang pintar tapi karakternya nggak bagus atau perilakunya tidak bagus, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bisa meningkatkan kompetensi dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi dalam bidang pekerjaannya.
Boleh saya izin mengutip sebuah hadis, Bu Ipa? Boleh, silakan. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Khairunnas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, Bu Ipa. Mudah-mudahan kita semua ya. Jadi kita tidak hanya pintar untuk diri sendiri nih, tapi kita juga harus memintarkan yang ada di lingkungan kita. Gitu. Iya. Lalu kaitannya dengan, pernah dengar nih dengan yang surat Al-Ma'un itu seperti apa ya? Oh iya, kaitannya. Jadi apalah yang sudah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, beliau tuh mengutip dari Quran surat Al-Ma'un, seperti mempedulikan anak yatim, terusnya apa, fakir miskin. Jadi makanya beliau tuh tidak hanya fokus pada bacaan, lembaga pendidikan, tidak hanya fokus pada lembaga pendidikan, sosialnya pun beliau pedulikan, apa hak-hak perempuan pun beliau pedulikan gitu, Bu Ipa. Kayak luar biasa, tak terasa nih waktu sudah habis, Bu Husnul. Padahal masih banyak ini lembaran-lembaran yang udah kita bikin sesi kedua nih. Mulai kapan-kapan ya, kapan-kapan kita ke episode tuh. Ini episode pertama. Oke. Okay. Kita kedua. Kupas lagi tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Baik, terima kasih kepada tokoh inspiratif nih, Ibu Husnul Khotimah, dan juga teman-teman yang ada di belakang layar. Okay. Ada Ibu Fitrianti. Okay. Ibu Urip Mujiati yang sudah membantu. Ada bintang tamu, Bu Ipa? Ada. Yang kita sangat membantu kita nih, Pak Adi Sanusi. Terima kasih. Boleh pantun, Bu Ipa, sedikit? Boleh banget. Oke, pantunnya dari buah-buahan ya. Aduh. Sungguh enak buah pepaya. Cakep. Daunnya untuk lalapan. Wah, itu saya suka itu. Oke. Marilah jaga anak Indonesia. Cakep. Karena mereka aset bangsa ke depan. Luar biasa, Ibu Husnul, sedikit nih kata dari saya ya. Semoga kisah inspiratif dari Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam ya tentang peran pendidikan dalam membangun karakter dan kebangsaan. Jadi membuka pemahaman yang baru nih, gitu, bagi kita, para pendidik yang lain. Kita semua nih kan, kita adalah pendidik. Betul ya. Sekali, Bu Ipa. Oke, baik, terima kasih banyak. Terakhir ya, saya akan tutup dengan pantun. Oke. Tapi jangan lupa cakepnya. Siap. Ya. Oke. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun mulai jatuh. Cakep. Kami tutup podcast dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tepuknya, Bu Ipa? Boleh, boleh. Oke. Siap. Tepuk hebat ya. Siap. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua. Hey.